ini dia mobilnya udah selesai, jadi tinggal siap-siap lagi untuk berangkat pulang ke Jawa ya. Nah dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita akan kedatangan mobil ini ya, mobil dari Jawa Timur ini. Ini mobil cabe balap. Di mobil ini yang kedua kalinya ya datang ke sini. Jadi untuk pulang ke Pulau Jawa akan membawa muatan buah nanas seperti biasa. Nah ini masnya nih yang bawa mobilnya dari sini. Dari sana bawa apa mas? Cabe? Cabe balap ya? Nama siapa mas? Mas Malikin ya? Udah yang berapa kali kesedalan ke sini mobilnya? Kalau sini dua kali ini. Udah dua kali ya? Berarti lancar mas ya? Mantap mas. Nah, ini sedang siap-siap. Siap-siap ya. Dan ini adalah rumah-rumah toke nanasnya ya. Tempat-tempat mobilnya juga datang dari Pongkar untuk ngambil muatan, biasanya datang ke sini ya. Nanti kita lihat proses muatnya seperti apa. Dan seperti biasa, kita akan melakukan pengiriman buah nanas untuk pengiriman ke Bandung. Jadi mobil ini akan berangkat ke Jawa Barat membawa muatan buah nanas untuk ke Bandung ya, ke Jawa Barat. Ini dia buah nanasnya yang mengkal seperti biasa. Yang mengkal akan dikirim ke Pulau Jawa. Mereka baru bergerak ya, mulai lagi angkutan buah nanasnya. Thank you.
sebentar lagi penuh ya. Sebentar lagi penuh. Dan ini adalah muatan nanas yang terakhir. Tuh, muatannya sudah penuh ya. Jadi ini adalah muatan terakhir ini. 8. Ini sudah penutupan pintu belakang ya, atau pembeng. Masnya masih ada sedikit lagi. Udah lemparan terakhir, udah habis ya, tinggal tutup. Dia mobilnya udah selesai, jadi tinggal siap-siap lagi untuk berangkat pulang ke Jawa ya. Nah dia. Ini dia. Lah tokenya ya, rumah toke nanas ini tempatnya. Supir-supirnya jika datang di sini kadang nginap di sini. Kita spill ini yang selesai muat. Terima duit, mau bagi-bagi duit. Nah. 150 ribu satu orang, mantap sekali ya. Nah, itulah dia. Berapa jam? 3 jam. Wah, 3 jam kerja, itu dia, mantap sekali. Nah. Dan ini mobilnya sudah penuh ya. Jadi tinggal menunggu untuk berangkat ke Bandung untuk membawa muatan buah nanas.